tadi bisa lo lihat kan bahwa buat ngangkut satu batu itu gampang banget sama truk Mercy tua bangka satu banding 14 ini dan sekarang kita coba buat beban yang lebih lebih berat lagi ya yaitu dengan penambahan satu bobot lagi batu yang diangkut tadi Nah, sekarang lu bisa lihat men, di sini bannya pecah. Kalau keadaan asli tuh bannya ibaratnya kayak pecah gitu lah ya. Jadi bannya itu dia keluar dari velgnya. Yang dimana gua nggak bisa ngelanjutin karena muatannya terlalu berat. Tapi tadi lu lihat waktu nanjak dinamonya nggak ada masalah sama sekali dia it's okay, fine fine aja dan kuat kuat aja buat nanjak. Cuman sempat dua atau tiga kali kalau nggak salah lost gearnya itu dia dari gearboxnya jadi kan dia tiga speed gitu. Nah buat pemisahnya itu dia pakai gap ada per clutch gitu dia tuh kayak ngegeser sedikit cuman itu toh bukan gearnya yang lost gitu bukan itu buat pengaman gearnya biar nggak patah atau apalah jika bebannya berlebih cuman dari sektor dinamonya masih kuat men. makanya sampai sekarang dinamo tua bangka ini ini dinamo udah berumur banget ya meskipun agak sedikit boyo loyo tapi masih mumpuni lah buat ngangkut beban-beban yang lumayan berat dan menurut gue ini overload karena bannya benar-benar sampai kempes banget bagian belakang Gua buat video ini karena kemarin-kemarin tuh waktu gua upload yang truk ini ngangkat satu batu gitu yang panjang, yang long banget, yang bener-bener over, bener-bener oversize banget. Di situ bang, ada yang tulis gini, bang coba dong ngangkat batu yang dipotong tapi ada dua lapis gitu. Nah ini gue udah coba karena kalian komentar lu lupa ada yang komentar kayak gitu. Lebih dari satu orang sih makanya gue coba buatin. Dan menurut gue ya, menurut gue truk ini pun sebenarnya bisa ngangkut tiga batu sekaligus. Cuman dari soknya, dari pernya gak kuat cuy. Tapi kalau gue jadiin tronton sih kayaknya ini bakal kuat sih.